Pelan-pelan. Goyang tadi ini ya. Tapi memang kan nanti dihalusin kan. Biasa wae. Kecantik. Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba lagi membuat replika tangan. Tapi kali ini saya bersama mantan pacar saya. Nanti mudah-mudahan bisa jadi hasil yang terbaik. Karena yang kemarin sampai saat ini udah ada 3 hari belum juga kering. Nah ini mau coba lagi, nanti misalkan yang kemarin itu udah kering, kita coba untuk review ya. Sekarang kita coba satu lagi, yaitu kedua tangan kami yang akan kita replika. Ikuti terus videonya dan jangan di skip ya. Ya, pertama-tama kita tabur. Kita tuangkan bubuk moldingnya. Kita campurkan dengan 1,5 liter air. Setelah diaduk, langsung masukkan tangan. Usahakan jangan menyentuh bagian kanan dan kiri serta bawah ya. Apa? Kerupuk. Aduh. Mami duluan. Pelan-pelan. Jangan dikit ya. Enggak mau membebaskan tangan. Oke. Jadinya seperti ini teman-teman. Ya. Jadinya seperti ini. Nanti kita isi dengan campuran dari casting powder dan oke, air. Kalau adik bisa angkat kakak sama adik. Yuk. Oke, sekarang kita campurkan dengan 1,5 liter air ya, mau di apa? Casting powdernya. Tahu. Setelah diaduk, lalu kita masukkan ke moldingnya tadi ya, atau cetakannya. Thank you.
Ya ini udah selesai kita siram casting powdernya. Jadi kita tinggal tunggu sampai kering, baru bisa kita buka dan kita lihat hasilnya. Kalau sepertinya sih ini molding powdernya udah kadaluarsa ya, karena tadi waktu kita lihat di dalamnya, bagian dalamnya itu banyak buih. Jadi buih itu nanti yang dia menyebabkan serat-serat tangan ini nggak kelihatan. Dia jadi bentuknya buih-buih gitu. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Non, sekarang saatnya kita bongkar ya. Pelan-pelan. Goyang tadi ini ya. Tapi memang kan nanti dihalusin kan. Cincinnya kelihatan nggak sih? Kelihatan. Jadi hasilnya sebelum di finishing seperti ini ya. Dia masih ada bekas-bekas gelembungnya. Ini bekas-bekas gelembungnya.